Bismillahirrahmanirrahim Apa yang di langit dan di bumi Bertasbih kepada Allah Dialah yang maha perkasa Maha bijaksana Miliknyalah Kerajaan langit dan bumi dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia, maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan infakanlah di jalan Allah, sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu. Jika kamu orang-orang mukmin, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu. Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakan hartamu di jalan Allah? Padahal, milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah, di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya, berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Pada hari Engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya." Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab orang-orang munafik. Memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah." Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir, tempat kamu di neraka. Itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara kusuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah Kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran Kami. Agar kamu mengerti, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu. Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula Terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dia Maha Kaya. Maha terpuji sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab Wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami, mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula. Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Agar Ahli Kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah, jika mereka. Tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.